Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu sudah ngelakuin apa di sekolah? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Nggak ngelakuin apa-apa bagaimana? Bapak dipanggil ke sekolah karena kamu nakal! Pinocchio telah melakukan tindakan yang tidak patut dia lakukan. Dia telah mencuri dompetnya Jody. Apa aku salah kalau aku mencintai seorang boneka kayu? Manusiawi banget sih kamu, hah? Kamu tahu nggak sekarang itu udah bukannya jam pulang sekolah? Apa untungnya buat kamu? Kamu dibiayain sekolah malam-malam bukannya sekolah yang benar? Pak, kamu tuh orangnya nggak mendendam ya? Pokoknya kapan-kapan saya harus belajar agama sama kamu, ya? Bu, ibu, bu. Mana nona manis? Muda, apa itu ya? Gara-gara lu nih ya. Sialan lu. Malam, Ma. Ed? Mau kemana kamu? Emangnya kenapa, Ma? Aduh, udah deh, Ma. Dina capek banget nih. Dina masuk dulu ya. Udah berani ngelawan ya kamu? Mama kok gitu sih, Ma? Mama harus tahu ya. Dinda udah bukan Dinda yang dulu lagi. Jadi Mama gak bisa seenaknya ngukum Dinda. Jaga mulut kamu ya. Kamu pikir siapa kamu? Mama di sini berhak untuk... Berhak apa, Ma? Berhak semaunya ngukum Dinda. Kalau emang Mama mamanya Dinda, Mama seharusnya lebih sayang sama Dinda. Lebih punya perasaan sama Dinda. Memang dasar anak kurang ajar. Kenapa, Ma? Mama mau nampar Dinda. Silakan, Ma. Tapi ingat, Ma. Dinda bakal ngaduin ini semua ke Papa. Brengsek! Dia benar-benar udah berani sama saya. Dinda masuk dulu ya, Ma. Semuanya gak bisa saya diamin seperti ini. Tunggu aja kamu anak jelek! Kamu jahat, Pino. Kamu jahat. Kamu bilang kamu mau datang, tapi aku tungguin kamu nggak datang. Aku benci sama kamu. Kalau kayak gini, aku nggak bisa percaya sama kamu.
kelihatannya kesel gitu sih, Mah. Kenapa, Mah? Anak jelek itu, dia sudah mulai berani kurang ajar sama Mama. Malahan dia mau ngaduin ke Papa kalau kita kasar lagi sama dia. Gara-gara ketahuan, dia jadi bisa semena-mena sama kita. Kalau Mama sama Papa cerai, terus kita tinggal di mana, Mah? Kamu tenang aja, Tik. Kita tidak akan keluar dari rumah ini. Mama akan cari akal gimana caranya untuk merubah semua keadaan ini dan merebut kembali rumah ini menjadi milik kita. Pokoknya selagi masih ada Mama di sini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir kita dari rumah ini. Dinda, Dinda, Dinda. Saya mau. Ngapain kamu kesini? Cepetan kamu pergi atau aku bakal teriak. Saya mau minta maaf. Aku gak percaya lagi sama kamu, Pino. Kamu bilang kamu mau datang, tapi kamu malah bohong. Enggak, Dinda. Saya bisa jelasin semuanya, Dinda. Alah, percuma tau gak kalau kamu jelasin. Udah cepetan kamu pergi. Enggak, Din. Tunggu, Din. Tunggu penjelasan saya dulu. Apa lagi mau dijelasin, Pino? Semuanya udah jelas buat aku. Kamu selalu aja main-main. Kamu gak pernah serius. Tahu gak? Aku tuh nungguin kamu sampai 2 jam. Dan gara-gara nungguin kamu, aku tuh hampir dirampok kamu preman. Ngerti kamu? Din, saya emang punya rencana buat datang. Tapi tadi pas saya di jalan, ada perempuan tua minta tolong sama saya. Jadi saya terpaksa nolongin dia. Tapi... aku gak percaya lagi sama kamu, Pino. Mau alasan kamu kayak apa, aku tetap gak percaya. Sekarang cepetan kamu turun. Enggak, kamu harus percaya dulu sama saya. Kalau kamu tetap nggak percaya, saya akan jatuhin tangganya. Buru amat, mau aku pikirin. Saya cara turunnya ya. Pak. Bapak. Bapak. Assalamualaikum. Vino, kamu baru pulang ya? Iya, Pak. Bapak, Bapak kenapa sih tiap hari kok sholat? Iya. Bapak akan jelaskan. Sholat itu adalah tiang agama yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang keji dan mungkar. Karena itu, wajib hukumnya. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, kita harus menjalankan sholat. Dalam sehari, kita sholat 5 waktu. Subuh, kedua duhur, ketiga asar, keempat maghrib, dan kelima isya. Tapi kan Pino sekarang belum bisa sholat, Pak. Ya. Sabar ya. Nah, ini dia bukunya. Penuntun sholat lengkap beserta doa. Nah, kamu baca, kamu pelajari. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama Bapak ya. Iya, Pak. Pino, Bapak berharap kamu bisa menjadi anak yang baik dan soleh. Iya.
Iya, Pak. Oke, belajar di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Udahan ya, Pak ya. Tika capek banget, Pak. Terusin, Tika. Sampai bersih. Gimana? Enak? Selama ini, kamu terus-menerus nyuruh Dinda. Sekarang kamu rasain sendiri. Sudah, Pak. Kasihan Tika capek, Pak. Mama juga sering menyuruh Dinda, ya kan? Kalau perlu, Mama ikut kerja. Pak. Kenapa? Selama ini Papa percaya sama Mama. Kalau Mama benar-benar mencintai Dinda. Papa percaya menitipkan Dinda sama Mama. Tapi apa yang Mama lakukan? Hah? Apa? Mama malah menyiksa Dinda. Mama kan tahu, Papa dititipin almarhum Mama Dinda untuk menjaga dan merawat Dinda. Kalau Mama menyakiti Dinda, berarti Mama juga menyakiti hati Papa. Maaf, Pak. Maaf. Mama minta maaf. Mama memang salah, tapi Mama hilaf. Papa mungkin bisa maafkan Mama, tapi Papa susah percaya lagi sama Mama. Dinda gak mau kalau Papa sama Mama pisah gara-gara Dinda. Dinda tahu kalau sebenarnya Papa masih sayang sama Mama. Dinda, Papa minta maaf ya. Ternyata selama ini pernikahan Papa cuma bikin kamu sedih. Enggak, Pa. Dinda gak sedih. Dinda senang kalau Papa senang. Andai aja almarhum Mama kamu masih ada. Mungkin kejadiannya gak akan seperti ini. Pa. Yang lalu gak perlu Papa pikirin.
Lagian, Tika sama Mama udah Dinda maafin kok. Dan Dinda berharap kok Papa juga maafin mereka. Sekarang harapan Dinda, kalau Papa gak bisa sama Mama. Dinda selalu mau punya Papa sama Mama yang sayang sama Dinda. Lagi. Mendingan kamu keluar deh. Tapi kamu harus dengerin dulu penjelasan saya ke kamu. Enggak, Pino. Enggak ada yang perlu dijelasin lagi. Supaya itu jelas buat aku. Aku benci sama kamu, Pino. Din, gimana kalau kita ke kantin? Dinda! Lepasin. Ngapain? Lo tau kan, Dinda udah gak suka lagi sama lo. Ngerti? Jadi lo gak usah deketin dia lagi ya. Dinda. Saatnya saya merubah wujud menjadi manusia. Pada! Selamat pagi, Non. Mau lihat-lihat? Silakan, silakan. Saya kesini bukan mau beli kerajinan kamu. Saya cuma berkenalan sama kamu. Boleh nggak? Di sini banyak barang kerajinan bagus-bagus, Non. Mau lihat? Ini... Saya kan udah bilang sama kamu. Saya kesini bukan mau beli kerajinan kamu. Saya cuma mau berkenalan sama kamu. Boleh nggak? Nama saya Pribiru. Nama kamu lucu juga ya? Iya, itu nama saya. Saya itu seorang peri. Saya tinggalnya di negeri kayangan. Mas Ganteng gak percaya, saya buktiin ya. Inilah saya yang sebenarnya. Mas Ganteng, Mas Ganteng kok malah pingsan sih Mas Ganteng? Aduh, ternyata ngomong jujur juga salah. Ini Dinda, makanan dan minumannya. Kamu, ini makanannya. Kasih. Kamu mau minum larutan penyegar? Mau. Ya udah, kamu tuangin dulu ya. Aku mau beli gorengan dulu. Oke, oke. Wah, gorengan. Oh iya, ini minumannya. Udah disiapin, iya. Yeah. Dina, jangan diminum. Dina, jangan diminum. Jangan diminum. Pino, kamu apa-apaan sih? Lepasin lah, Pino. Enggak, Din. Ini minumannya bahaya buat kamu. Dia udah masukin sesuatu ke sini. Pino, aku gak mau kamu gangguin aku lagi. Enggak. Dina. Dina, maaf ya. Kamu jahat, Pino. Din, saya tuh pengen nolongin kamu. Saya lihat dia masukin racun ke minuman kamu. Dia tuh pengen ngeracunin kamu, Din. Racun? Iya. Nih,
Nih buktinya nih. Makanya jadi orang tuh jangan tolol. Mau cari perhatian tapi bego. Ingat ya, Pin. Lo gak akan pernah bisa ngerebut Dinda dari gue. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.